بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب الزاهدين بنور المعرفة واليقين فتخشع قلوبهم لرب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الخلق أجمعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين إمام الزاهدين العارفين سيدنا مولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini kita dikumpulkan bersama-sama. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul khamisatu wal arba'un min al-hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Atha'illah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ke-45 dari kitab Al-Hikamil Ataiyah, berkata Imam Ahmad bin Ataillah As-Sakandari rahimahullah, "Ma qalla 'amalun baraza min qalbin zahid wala kathura 'amalun baraza min qalbin ragib." Artinya, tidaklah sedikit amal ibadah yang terbit daripada hati orang yang zuhud, dan tidaklah banyak amal ibadah yang terbit daripada hati orang yang gemar kepada duniawi. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-45 ini. Ibadatul zahid wa in qalla bil hissi kathirun bil ma'na wassawab wa ibadatul ragib wa in kathura bil hissi qalilun bil ma'na wassawab. Artinya, ibadah dari orang yang zuhud, ibadat dari orang yang zuhud sekalipun sedikit kelihatannya, tetapi banyak pada makna dan pahalanya. Orang zuhud itu beramalnya sedikit saja, tapi pahalanya banyak, nilainya tinggi. Wa ibadatul ragib, dan ibadat dari orang yang gemar dunia, sekalipun ibadat itu banyak kelihatannya, tetapi sedikit pada makna dan pahalanya. Nah, itulah penjelasan daripada hikmah yang ke-45 ini. Orang yang zuhud beramal sedikit, sembahyang 2 rakaat, tapi ganjarannya, nilainya di sisi Allah mahal. Sedangkan orang yang gemar duniawi, walaupun dia sembahyang 100 rakaat, tetapi nilainya murah, hampir-hampir bisa kada berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك لأن قلب الزاهد فارغ عن الشواغل والشواغب الصارفة عن الحضور والخشوع وبه ما يرجى قبول الأعمال عند الله تعالى
wa kaifa yakillu amalun yutaqabbal. Sebabnya kenapa? Ibadah orang yang zuhud itu walau sedikit tapi mahal harganya, nilainya, banyak pahalanya. Karena hati orang yang zuhud itu lapang dari kesibukan-kesibukan, kegemaran-kegemaran yang memalingkan dari hadir dan khusyuk. Dengan hadir dan khusyuk itu diharapkan amalnya diterima Allah. Dan bagaimana dikatakan sedikit kalau amal itu diterima di sisinya. Nah itu sebabnya kenapa ibadah orang zuhud itu larang Tuhan menghargai. Karena hati mereka itu sewaktu beribadah kepada Allah, hati mereka hadir dan khusyuk. Hati mereka kosong dari pikiran-pikiran duniawi yang memalingkan daripada kekhusyuan itu. Wa qalbur ragib mashhunun bisyawagil wasyawagib wal khawatir as-sarifati anil hudur wal khusyu' wa bi'adamihi makaifa yurjal qabul. Sedangkan hati orang yang gemar dunia itu dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan, kegemaran-kegemaran, geritik-geritik yang memalingkan dari hadir hati dan khusyuk. Jadi orang yang gemar dunia itu, mereka beribadah itu hanya jasmani, tetapi hati mereka tidak ikut beribadah. Kadang-kadang mereka i'tikaf di masjid, tetapi hanya tubuh yang i'tikaf, sedangkan hatinya melayang kemana? Hanya ibadah jasmani. Dan jasmani ini murah karena akan hancur. Mereka membaca Al-Quran, tetapi hanya zahirnya mereka baca Al-Quran. Sedangkan hati, tempat yang mana Allah menilai itu, hatinya terbang, tidak di hadapan Al-Quran. Nah itulah yang menyebabkan ibadah mereka itu murah harganya, bahkan bisa tidak berharga. Wa bi'adamihima, dengan tiada hudur, tiada khusyuk, kaifa yurjal qabul, bagaimana diharapkan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada tubuh kita, tidak memandang kepada kuatnya kita, tidak memandang kepada bungasnya kita, tidak memandang kepada pakaian kita, tetapi yang Allah pandang adalah hati mereka. Nah, hati dahulu dipandang Tuhan. Inilah yang mahal harganya, ini yang larang nilainya. Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allah min 'abdin 'amala hatta yashhada qalbuhu ma'a badanihi. Tidak menerima Allah dari seorang hamba amalan, ibadah, sehingga menyaksikan hatinya beserta badannya. Jadi Allah kadang menerima amalan, amalan kita ini, yang mana hati kadang ikut beramal, hanya badan yang beramal. Allah kadang menerima itu. Hatta yashhada qalbuhu ma'a badanihi, sehingga hatinya menyaksikan beserta badannya. Jadi kalau kita misal membaca Yasin, Yasin, nah mata kita ke Yasin, mulut kita Yasin, hati kita pun Yasin. Nah ini ngarannya hati menyaksikan beserta badan. Nah itu yang bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kam min qa'imin hazzuhu min salatihi at-ta'abu wan-nasab arada bihil ghafil. Berapa banyak orang yang berdiri sembahyang, tetapi ujar Nabi, bagiannya dari sembahyang itu cuma lapah dan susah payah. Berdiri semalaman sembahyang, tapi kada dapat apa-apa, hanya dapat lapah, uyuh. Nah, Nabi menghendaki dengan ini adalah orang yang ghafil, orang yang lalai, orang yang lupa. Makanya ada ungkapan dari para ulama bahwa tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada beribadahnya orang jahil. Nah, kenapa sebabnya? Karena orang alim ini kalau nya guring, guringnya atas zikrullah. Niat guringnya orang alim tahu kayak apa supaya guring ini menjadi nilai yang ibadah. Nah, hendak guring beudu. Nah, sedangkan orang jahil ini mereka beribadah, tapi yang beribadah itu hanya jasmani mereka. Hanya jasmani. Hati mereka kada ikut berjamaah, kada ikut beribadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Ujar Nabi kita, tidak ada bagi seorang hamba dari sembahyangnya itu balasan kecuali yang dia sadar daripada sembahyang itu. Berapa persen sembahyang kita yang kita sadar, berapa persen yang dalam sembahyang itu kita khusyuk, itulah yang diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi sembahyangnya itu hanya sekedar untuk menunaikan tanggung jawabnya. Hanya sekedar untuk melepaskan kewajibannya. Sedangkan pahala, sedangkan hadiah dari Allah kada mereka dapatkan. Jadi jangan beranggapan mengapa itu jangan paraya sembahyang sama sekali. Nah, itu anggapan yang salah. Itu banget lagi nih tuh. Mengpajang kada husu juga sembahyangnya, paraya sembahyang ha, bepahala kada. Nah, ini berat lagi. Sembahyang itu adalah menunaikan kewajiban kita. Dengan adanya sembahyang itu, kita sudah terlepas dari siksa. Perkara bepahala kada bepahala itu perkara lain, tergantung bagaimana kita melaksanakan sembahyang itu. Nah, sama halnya ujar seorang raja, ujar raja, tiap-tiap rakyat isuk mesti datang ke istana membawa wadai. Bila kada membawa wadai datang ke istana, dihukum. Maka rakyat ini berbundung-bundunglah isuk hari membawa wadai. Tugasnya membawa wadai. Nyamankah wadainya, nang kadakkah, nang maniskah, nang pahitkah, nang masamkah. Pokoknya bila datang ke istana membawa wadai, kada dihukum. Perkara raja ini memberi hadiah, memberi ucapan terima kasih, tentu kepada wadai nang nyaman. Nah, dirasai raja wadainya upahit. Rasai ini kamasinan, rasai ini kada nyaman. Itu kada diberi raja apa-apa. Cuma dia selamat kada dihukum karena sudah ma'atar wadai ke istana. Perkara dapat hadiah, raja kada memberi hadiah. Nah, demikianlah sembahyang kita. Persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sembahyang itu kita kada akan dihukum. Tetapi apakah sembahyang itu mendapatkan faidah, mendapatkan hadiah dari Allah, tergantung sembahyangnya. Para muhibbin rahimakumullah, wa bihima tasirul a'mal mudha'afatal ajri zakimatin aliyah innallaha ta'ala.
dengan hudur dan khusyuk, jadilah amal itu dilipat gandakan pahalanya, punya nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin hebat orang ini khusyuknya. Khusyuk itu macam-macam pulang tingkatannya. Ada khusyuk yang permulaan, ada khusyuk pertengahan, ada khusyuk tingkat yang tinggi. Nah, itu lain-lain lagi Allah memberikan ganjaran kepada mereka itu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajulaini min ummati la yaqumani ila shalah wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid wa inna ma baina salataihima ma baina sama wal ard. Sesungguhnya dua orang laki-laki dari umatku sama-sama sembahyang, rukuknya sama, sujudnya sama, tapi ganjaran yang diberikan Allah antara langit dan bumi. Sembahyangnya sama aja, betul, dua rakaat, rukuknya, sujudnya, suratnya sama yang dibaca, tapi Allah memberi pahala kepada yang satu dan kepada yang satunya seperti bumi dan langit jauhnya. Artinya apa? Yang satu ini sempurna khusyuknya, yang satu ini kada seberapa khusyuknya. Nah, jadi khusyuk dan hudur hati itu melipat gandakan amal, menjadikan amal bernilai tinggi. Dan ini bukan hanya semata-mata sembahyang. Kita berzikir itu diperlukan juga hudur dan khusyuk. Kita membaca Quran diperlukan hudur dan khusyuk. Kita membaca salawat diperlukan hadir hati dan khusyuk, supaya ibadah-ibadah kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Mas'ud, rak'atani min zahidin 'alimin khairun wa ahabbu indallah min ibadatil muta'abbidin al mujtahidin ila akhirid dahri abadan sarmada. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dua rakaat dari orang yang zuhud, yang alim, lebih baik, lebih disukai di sisi Allah dari ibadah orang yang beribadah sampai sepanjang masa. Orangnya zuhud, dengan sebab zuhud ini lalu hatinya kosong dari selain Allah. Sembahyangnya lalu inya sadar, sembahyangnya itu dia hadir. Dua rakaat saja nilainya lebih daripada orang yang beribadat sampai hari kiamat. Nah, dua rakaat saja. Makanya tadi ujar Imam Ahmad, maqalla amalun baraza min qalbin zahid, tidak sedikit, artinya tidak sedikit banyak apabila amal itu timbul dari hati orang yang zuhud, dan amal itu sedikit bila mana timbul dari hati orang yang gemar kepada dunia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'dul ulama, ar-ragibu fid dunya qalbuhu ghafilun 'anillah walau kana yaqulu Allah Allah 'ala ad-dawam. Orang yang gemar pada dunia hatinya itu lalai daripada Allah. Karena hati kita ini selalu mengingat apa yang dia cintai, itu sudah pasti. Hati kita ini selalu mengingat dengan orang yang dicintainya. Bila yang dicintainya ini adalah Allah, maka hatinya selalu cenderungnya ke sana. Bila yang diingat ini adalah duniawi, maka hati pun cenderungnya kepada duniawi. Jadi hati kita ini cenderungnya kepada yang dicintainya. Orang yang gemar pada dunia itu hatinya lalai dari Allah, sekalipun mulutnya berkata Allah Allah selamanya. Orang berzikir Allah 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 Allah, tapi hatinya lalai, hatinya kemana-mana kan juga. Wazahid fid dunya zakarallah 'ala ad-dawam walau qalla dzikruhu bil lisan. Sedangkan orang yang zuhud pada dunia itu dia ingat Allah selamanya, walaupun mulutnya sedikit mengata Allah Allah.
amun amalannya kada banyak, kada Allah Allah itu. Cuma hatinya selalu kepada Allah, karena yang dicintainya adalah Allah. Wa ma masalu ibadati zahid ma'a qillatiha bil hissi wa kathratiha bil ma'na wa ibadati ar-ragib ma'a kathratiha bil hissi wa qillatiha bil ma'na illa karajulaini ahdaya lil malik ahaduhuma ahdaya kutatan sabiatan sadiratan wal akhar ahda sakhratan kabiratan kasirah pala syakka annal malik yakbalu yakutatan wa yukrimu muhdiyaha wa yaruddu sakhratan kabiratan kathirah wa yuhinu muhdiyaha. Tidak adalah perumpamaan ibadah orang yang zuhud serta sedikitnya ibadah itu dan banyaknya arti pahala, dan ibadah orang yang gemar dunia serta banyaknya pada penglihatannya dan sedikit pada maknanya, melainkan seperti dua laki-laki yang satu memberikan kepada raja yakut yang bersih, yang kecil. Ini dua laki-laki. Nang Saekung ini memberi raja batu permata yakut bersih, halus saja, kayak burung puyuh, kayak hintalo burung puyuh. Nang satunya ini datang kepada raja membawa satrak batu, satrak batu, batu gunung. Datang ke istana membawa trak, sekalinya batu dalamnya. Ada nang Saekung datang balimbay aja dalam kantong aja, kayak yang kalau burung puyuh tapi yakut. Nah, maka tidaklah ragu-ragu bahwa raja itu pasti menerima yakut dan memuliakan orang yang memberi hadiah itu. Dan raja menolak batu dibawa ke istana. Batu gunung bapak dibawa ke istana. Raja menolak itu dan menghinakan orang yang membawa hadiah itu. Nah, inilah perumpamaan. Ibadah orang yang zuhud itu dua rakaat. Inting aja, sedikit aja, tapi laksana yakut. Nah, ibadah orang yang cinta kepada dunia kayak batu gunung satrak dua trak itu berapa ada harganya? Nah, itulah perumpamaan ibadah dari manusia yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi di dalam hikmah yang ke-45 ini, pengarang hikam ini menekankan kepada kita untuk bersifat zuhud itu, supaya ibadah kita ini bernilai. Nah, supaya kita itu sembahyang, beribadah lainnya bisa menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian zuhud itu menurut kaum sufi, huwa bughdhu kulli ma yashghalu 'anillahi ta'ala fa yukhrijuhu wa yarfidhuhu wa yatrukuhu fa sara qalbuhu farigan 'amma siwallah wa bidzalik yumkinul hudur wal khusyu'. Zuhud itu artinya adalah membenci, membenci sesuatu yang melalaikan dia dari Allah. Membenci sesuatu umum, apakah sesuatu itu? Membenci sesuatu yang membuat dia lupa kepada Allah. Maka dia keluarkan dari hatinya, dia buang dari hatinya, dia tinggalkan daripada hatinya. Sehingga hatinya itu kosong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengertian zuhud itu. Bukan artinya zuhud itu miskin, kada tentu. Bukan zuhud ini harus fakir, kada. Orang kaya bisa zuhud. Karena zuhud ini perkara hati. Hatinya itu membuang
hal-hal yang bisa melingahkan, melalaikan dia daripada mengingat Allah. Nah, itu dibuang. Umpamanya kita membaca Quran atau kita sembahyang, kita ini hendak khusyuk, hendak khusyuk, hendak hadir hati kita nih, Allahu Akbar sembahyang. Nah, dalam sembahyang ini timbulan macam-macam. Nah, macam-macam timbulan itu ini. Nah, berarti nang timbulan-timbulan itu yang menyebabkan kita lengah. Nang timbulan-timbulan itu yang menyebabkan inya lalai. Nah, nang timbulan itulah nang satu persatu kita kurangi. Itu yang kita buang dari hati kita sedikit demi sedikit. Nah, itu pengertiannya zuhud. Seperti salah seorang sahabat Nabi, dia sembahyang di sebuah kebun. Sembahyang di kebun. Di waktu sembahyang, nah, dia melihat kebun begitu indah, mulai berbuah. Akhirnya sembahyang kadengat lagi 2 rakaat kah 3 rakaat kah. Nah, selesai sembahyang, laki-laki sahabat Nabi ini datang kepada Rasulullah SAW dan beliau menyatakan bahwa kebun itu, wahai Rasul, ulun wakafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya membuang sesuatu yang membuat kita lingah, yang membuat kita lalai. Nah, jadi nang apa-apa nang biasa muncul di hati kita, pikiran-pikiran duniawi. Nah, itu jangan dihiraukan lagi. Karena itu yang membuat kita lengah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi bukan berarti zuhud itu kita harus membuang harta seluruhnya, bukan. Yang penting kita mengusahakan, melatih diri supaya dalam sembahyang, dalam ibadah, bahwa hati kita itu kadang mengingat kepada itu. Ya, kayaknya kalau kita diatur nih, kita sembahyang ini di masjid. Nah, di masjid semuaan. Awak di masjid, hati di masjid, mata di masjid, telinga di masjid. Nah, kalau kita rahatan membaca Quran, semuaan kita membaca Quran. Nah, itu yang bisa mengolah kita khusyuk. Itu yang ngarannya kita hadir hati. Selama hati kita ini terpisah dari badan kita, kemana hati itu hinggapnya, nah, di situ yang perlu kita latih, yang perlu kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Nah, selama kita masih mengingun itu, memelihara itu, kita akan bisa khusyuk, kada akan bisa hadir dalam setiap ibadah kita. Dan ibadah kita kada akan bisa bernilai tinggi, bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada usaha kita. Usaha kita ini nang kada kita pikirakan, tapi hasilnya bagus. Padahal kita kada suah memikirkan usaha itu, hari-hari berjalan normal, duit masuk, barang jalan, pikiran kita kada mengarah ke sana. Nah, ini usaha yang diberkati Allah. Ada usaha yang kada diberkati Allah, pikiran tak arah ke sana, jadi duit maka kada. Berapa bulan dah mikirkan usaha nih, sembahyang di bawah sembahyang, baca Quran, sampai 1 tahun dah belum ada keuntungannya lagi. Nah, ini usaha yang mesti ditinggalkan, yang mesti dibuang. Kada kawa diingun usaha itu. Ini yang maulah kita lingah, lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Zuhud bukan melarang kita berusaha. Zuhud bukan melarang orang jadi kaya. Tetapi zuhud ini intinya adalah mengeluarkan dari hati setiap yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita keluarkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-46. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله
الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.